Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Vlog Si Rover. Pada kesempatan kali ini kita melakukan servis rutin setiap 6 bulan kita, ganti oli, kemudian cek oli gardan, lalu ini mengisi air aki biar tidak kortek. Dan kita cek sen nanunya, hazardnya, karena hazardnya itu kalau dipencet kadang mati. Yuk kita tengok keseruan kita. Nah, di sini abangnya sedang membuka itu apa itu baut yang ada di bawah untuk menguras oli. Kalau kita pedomannya 6 bulanan karena apa jarak yang kita tempuh tidak nyampe ribuan-ribuan kilometer. Sampai Mas ya. Paling ya 2000-3000. Itu kalau pas lagi aktif biasanya ya paling 1000-2000 kilometer penggunaan. Oke. Kita poin 6 bulan ganti. Biasanya Juli Desember. Kadang rekoso sih ya. Setiap mau liburan biasanya kita ganti. Lalu ini kita lihat akinya sedang dibuka. Ingat ini penting sekali, jangan sampai akinya itu tidak awet. Nah, jadi harus kita isi. Kita pantau seperti itu. Nah, dibongkar ya. Sebenarnya bongkar sendiri bisa, tapi ya ini lah, jangan malas tenan lagian kok. Kita pasrahkan kepada bengkel sekalian. Anu kurang masa ki Mas kayaknya. Tambah kabel ya anu. Sing wah jan. Lo anyar, dening anyar lagi sedino meneng ditater ping bola-bali. Ini adalah proses bongkar cek oli gardan. Jadi tempatnya di belakang sama nanti di depan. Dicek dulu, didulit-dulit tangannya, didulit olinya kental apa tidak. Nah, info punya info, kalau untuk mobil tua itu biasanya gardannya tidak dibuang semua olinya, tapi hanya ditambahkan. Katanya sih kalau diganti semua nanti dikuras itu suaranya itu kemeresek. Jadi hanya ditambahkan, dan ini ditambahkan habisnya sekitar setengah liter habislah dicek. Pikirannya nganggo aki. Oke. Ada itu. Ini bulan depan oli naik yang Pertaminanan. Aku yang ada ini bakulik, gue yang mbak-mbak. Mas bulan depan naik ya, bulan depan yang ini ratu gue ya. Masa sini. Dikira naik. Naik. Ini gue naik lagi, bulan depan ya. Bensin loh. Lagi kan yang perlu kertas 1.000, yang hitung bule PPA. Si mending ya, yang pertama kita.
Jogja sini job isparo. Setiap mangkat mana iki, Pak? Nah. Biyen berarti go perjalanan we ngisi ini semono nambahi. Anu taruna, Pak? Taruna ya ta wis kaya. Pas pulang ya berarti pas Surabaya itu diganti ya, mau jadi Jogja ya. Ceritanya ini sekalian hazardnya itu sering mati. Nah, ini kita cek. Jadi kalau dinyalakan bahannya ikut mati. Sekarang diperbaiki. Blok zero. Servis kali ini biaya yang kita keluarkan adalah Rp40.000. Dan oli gardennya dari mereka, kemudian dibutuhkan hazardnya yang error-error. Nah, ini Rp40.000 menurut teman-teman. Ini bengkelnya murah apa mahal? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen agar kami bisa segera membeli tambahan unit baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya.